Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basiran. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran muniran. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين إخوة إن شاء الله تعالى kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab ya risalah ringkas yang ditulis oleh Al-Imam Abi Bakar Abdullah Ibn Muhammad Ibn Abid Dunya rahimahullah ta'ala yang meninggal wafat pada tahun 281 Hijriyah yang hidup ya di masa Abasyiah, salah seorang ulama hadis yang karya tulisnya sibuk menuliskan tentang athar-athar atau nasihat-nasihat ya mengenai hati atau interaksinya hati dan juga hal-hal yang melembutkan hati dan juga jiwa agar seseorang yang beragama itu khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa mengikhlaskan niatnya sebagaimana ya judul dari risalah ini al-ikhlas wan niyah. Dan insyaallah kita menggunakan kitab ini yang mana yang pada kesempatan kali ini kitab ini dijelaskan atau diberikan taklik catatan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizallahu taala, salah seorang syekh pengajar di Masjid Nabawi ya, dan beliau terkenal sebagai ulama yang banyak sanad. Bahwasanya kita telah melalui 10 asar dari kitab ini. Dan sebelum kita melanjutkan, terlebih kita membahas pembahasan yang sempat tertinggal di awal, yaitu membahas ya kalimat Bismillahirrahmanirrahim, yang mana beliau mengawali kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita tidak boleh menganggap remeh kalimat Bismillahirrahmanirrahim, yang mana para ulama itu selalu menuliskan ya di awal-awal karya tulis mereka. Apa makna tersembunyi dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim? Bahwasanya beliau memulai risalah ini dengan Bismillahirrahmanirrahim tiada lain ya dalam rangka memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana penulis juga iktidaan bi kitabillahil aziz dalam rangka mencontoh kitab Allah yaitu Al-Qur'an, yang mana setiap suratnya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga ta'asiyan bisunnati Rasulillah dan juga meniru sunnahnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bahwasanya di dalam kata Bismillahirrahmanirrahim ini ba yang ada di awal maknanya adalah al-isti'anah, lil isti'anah ya. Apabila kita i'rab, maka ini adalah jaru mamajrur muta'alliqun bi mahdhufi taqdirihi astainu bismillahirrahmanirrahim. Ya, dia adalah jar dan majrur yang berkaitan dengan sesuatu yang dihapus. Takdirnya adalah astainu bismillahirrahmanirrahim. Aku meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Dalam rangka apa meminta pertolongan pada Allah tabarukan? Ya, mencari keberkahan. Lalu ismi di sini adalah mushtaqun minas samu wa huwa al-ulu. Ya, sebuah nama yang akan dilekati dengan ismul jalalah. Yaitu nama Allah Subhanahu wa taala dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqi ajma'in. Nah. Dan dikusatakan juga nama sifat Allah Subhanahu wa taala itu Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Baitur Rahman, Ar-Rahman itu adalah rahmatun 'amatun li jami'il makhluqat. Ya.
Ar-Rahman ini adalah nama sifat Allah yang mana mencakup untuk seluruh makhluk, baik dari kalangan hamba yang beriman maupun tidak. Tetapi dikhususkan di akhirnya dengan sifat Allah, ya, nama dari sifat Allah yaitu Ar-Rahim, yaitu rahmatun khassatun bil mu'minin. Nah, sifat ini, ya, khusus hanya bagi orang-orang yang beriman. Ya, ini merupakan makna yang ada di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Maka sudah semestinya bagi kita yang ingin memulai sebuah karya tulis, ya, untuk mengatakan Bismillahirrahmanirrahim di awalnya, agar apa yang kita bawakan itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perihal judul ini, ya, perihal judul dari risalah ini adalah keikhlasan dan juga niat. Kita telah mengetahui takrif atau definisi dari ikhlas, yaitu keinginan hati untuk melakukan suatu amalan. Itulah makna daripada niat, ya, daripada nih niat. Ataupun ikhlas, ya. Ikhlas itu adalah kita melakukan sebuah amalan perbuatan yang tidak mengharapkan pujian atau pandangan dari manusia, melainkan kita menginginkan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Maka niat dan ikhlas ini merupakan satu kesatuan yang khusus, ya. Perkara yang amat penting dalam Islam. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa segala amal perbuatan itu tergantung pada niat si pelaku. Bagaimana bunyinya? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya, dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Yang mana hadis ini sahih, ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Naam. Dan juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala di dalam kitabnya Arba'in An-Nawawi mengawali dengan hadis ini. Baik, oleh karenanya para ulama memberikan perhatian cukup besar terhadap perkara niat dan juga keikhlasan. Sampai-sampai mereka mengarang sebuah kitab yang hanya membahas permasalahan niat. Sebut saja risalah kita sekarang ini yang ditulis oleh Abu Bakar bin Abi Dunya rahimahullah ta'ala. Beliau telah mengarang sebuah kitab yang khusus membahas permasalahan ini, yang mana judulnya yang kita bahas saat ini, Ikhlas wa Niyah. Ini menunjukkan bahwa niat tak bisa dipandang sebelah mata, dan seorang akan menyadari urgensi niat apabila ia mengerti betapa besar fungsi daripada niat. Oleh sebab itu kita akan mempelajarinya, ya, melalui asar-asar yang beliau nukilkan di dalam kitab ini. Baik. Baik, kita lanjutkan di halaman ke-16, ya, asar yang ke-11. Baik, kita lanjutkan pada asar yang ke-11. Mungkin siapa yang ingin membaca? Tafadhol. Silakan, jika ada yang ingin membaca, kami persilahkan. Agar kita sama-sama diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca asar dari para sahabat dan juga tabi'in. Baik, jika tidak ada, ana yang awali. حدثني أبو مسلم عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش قال سمعت إبراهيم يقول إن الرجل لا يعمل العمل الحسن في أعين الناس أو العمل لا يريد به وجه الله
fayaqa'u lahu al-maqtu wal-aibu indan nasi hatta yakuna aiban. Wa innahu la ya'malu al-amala awil amra yakrahuhu an-nasu yuridu bihi wajhallahi fayaqa'u lahu al-miqah wal-husnu indan nas. Telah bercerita kepadaku Abu Muslim Abdurrahman bin Yunus. Dia berkata, ya, bercerita kepada kami Abu Usamah dari A'mash. Bahwasanya ia berkata, sami'tu Ibrahim. Aku mendengar Ibrahim yang mana ia berkata, innar rajula la ya'malul amala al-hasana. Sesungguhnya ada seorang pemuda, ya, seorang laki-laki yang mana ia beramal dengan satu amalan yang baik. Fi a'yunin nas, ya, pada mata-mata manusia. Awil amala, atau dia beramal dengan satu amalan yang mana ia tidak menginginkan dengannya wajah Allah. Ini adalah orang yang mengharapkan ya pandangan manusia. Maka lihat apa yang ia dapatkan. Fayaqa'u lahu al-maqtu. Ya. Maka terjadilah padanya celaan. Wal'aibu. Aib indan nas, di sisi manusia. Hatta yakuna aiban. Sampai hal tersebut menjadi apa? Aiban, perbuatan yang jelek. Wa innahu, dan sesungguhnya ada seseorang yang melakukan amalan perbuatan, la ya'malul amala awil amra yakrahun nas, atau dia melakukan sebuah perintah yang mana perintah atau amalan tersebut tidak disukai oleh kebanyakan orang. Akan tetapi pelaku yang melakukan perbuatan tersebut, ya, yuridu bihi wajah Allah, yang mana ia menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Fayaqa'u lahu al-miqatu. Maka terjadi baginya al-miqah, rasa cinta. Wal husnu indan nas, dan orang tersebut akan mendapatkan pandangan baik, ya, di sisi manusia. Maka ini penting bagi kita, setiap kita melakukan aktivitas amalan perbuatan, ya, baik yang secara zahir maupun batin, kita pasrahkan, ya, dan kita inginkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mengharapkan perhatian orang-orang. Nah. Maka di sini ada ta'liq, catatan kaki dari yang pertama, Ibrahim. Siapa itu Ibrahim? Huwa ibnu Yazid An-Nakhi. Dia adalah anak laki-lakinya Yazid An-Nakhi. Lalu al-miqatu. Apa itu al-miqatu? Al-miqatu artinya al-mahabbah, rasa cinta. Dan asar ini sanadnya hasan. Isnaduhu hasanun. Ini derajat tingkatan kualitas hadis yang kedua setelah sahih. Ya. Yang mana tadi pagi kita telah membahas di tengah-tengah antara sahih dan hasan adalah jayyid. Lalu tingkatan yang ketiga setelah hasan adalah dhaif. Dan di antara tingkatan hasan dan dhaif ada salih. Ya, isnadu salih. Seperti atsar-atsar yang telah lewat kita bacakan tadi pagi. Nah, makna dari atsar ini, anna man tazayyana lin-nasi, ya, bahwasannya orang yang berusaha tampil indah linnasi di hadapan orang, ya, bi'amalin, dengan satu amalan, minal a'mali linnas, ya, dari amalan-amalan karena manusia niatnya, sya'nahullahu indahum, maka Allah akan menjadikan amalan itu jelek di sisi manusia. Wa man lam yaltafit ilannas fi amalihi, maka barang siapa, ya, yang tidak menoleh, ya, kepada pandangan manusia, fi amalihi, di dalam amalnya, walau sya'nuhu wa dhammuhu, walaupun, ya, orang itu mengatakan amalan tersebut jelek dan juga orang tersebut mencelanya, seperti orang-orang yang menerapkan sunnah-sunnah Nabi, fa inna Allah azza wa jalla, maka sungguhnya Allah azza wa jalla yusayyiruhu, ya, akan menjadikan baginya, ya, kubulan indahum, ya, sebuah penerimaan di sisi mereka. Kenapa demikian? Ke bawah sedikit. Nah, li'anna al-amra, baik. Nah.
li'annal amra, karena perkara diterimanya amal itu laisa biyadin nas, tidak terletak di tangan manusia, tapi diterima atau tidak diterimanya amalan itu tiada lain bi'aidi rabbin nas, ada di tangan ya pemiliknya manusia, yaitu Tuhannya manusia, itu Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kathiru minan nas, dan kebanyakan dari manusia, la siyama fi hadhil azminah. Nah, di sini kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, la siyama, apalagi fi hadhil azminah, di zaman ini. Allati futinu fiha an-nasu, ya, yang mana di dalamnya itu manusia terfitnah. Tajaddudi al-hawadith, ya, dengan peristiwa-peristiwa yang baru. Yaltafituna ila umuril i'lam, ya, yang mana orang-orang tersebut mereka menoleh kepada perkara-perkara media, ya, yang ada di media sosial, mereka lebih sibuk dengan perkara-perkara tersebut, i'lam, ya. Faya'tanuna biha inayatan azimatan, mereka memberikan perhatian yang besar kepada hal tersebut. Akan tetapi yansawna anna madaral amri kulluhu biyadir rabbi subhanahu wa ta'ala. Tetapi mereka itu lupa bahwasanya poros perkara seluruhnya ada di tangan Rabb mereka. Fa inna Allah, karena Allah azza wa jalla, idza ahabba 'abdahu, apabila mencintai hambanya, Allah akan memanggil, ya, nada Jibril, inna Allah yuhibbu fulanan, Allah akan memanggil Jibril seraya berkata, inna Allah yuhibbu fulanan, sungguhnya Allah mencintai fulan ini. Fa ahbibuhu fa yuhibbuhu, maka ia pun mencintainya. Fayuhibbuhu Jibrilu, maka Jibril pun, malaikat Jibril akan mencintai fulan tersebut. Fayunadi Jibrilu fi ahli sama, maka Jibril pun menyeru, ya, pada penduduk langit. Innallaha yuhibbu fulanan, kata Jibril, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai fulan ini. Fa'ahibbuhu, maka penduduk langit pun, ya, ahibbuhu, mencintai fulan tersebut. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka ahlus sama, penduduk langit pun, mencintai fulan tersebut. Ya. Thumma yudu'u lahu al-qabulu fil ard. Kemudian diletakkan baginya, ya, penerimaan manusia di bumi. Kama sahat bidzalika al-akhbaru 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana, ya, dengan demikian, ya, benar kabar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayam bagi ayyakuna ihtimamul 'abdi, maka sudah semestinya, ya, menjadi perhatian seorang hamba, ya, kepada perkara ini, yang mana perkara ini lebih besar, ya, perhatiannya. Bidiyah li nafsihi, ya, untuk apa namanya, membranding dirinya, atau syakhsihi, ya, perorangan, atau ahli baladihi, atau ya, membranding penduduk negerinya. Fa innal amra kullahu, karena sesungguhnya, ya, perkara ini seluruhnya bisidqi al-iqbal, dengan perhatian yang jujur, terjadi dengan perhatian yang jujur atau tulus. Alallahi, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kama sayati fi athari Muhammad ibn Wasi' ats-Tsalib. Ya, sebagaimana nanti akan datang pada athar Muhammad bin Wasi' berikut ini. Insyaallah. Kita lanjutkan asar berikutnya, yang ke-12. Ada yang ingin membaca? Ana, Ustaz. Baik, nah, tafadhal.
الثاني عشر حدثنا داود بن عمرو والضبي قال حدثنا أبو شهاب عن محمد بن واسع قال إذا أقبل العبد إلى الله أقبل الله بقلوب العباد إليه. طيب، telah bercerita kepadaku Dawud ibnu Amir, ya, Ad-Dobi. Qala, dia berkata, bercerita kepada kami Abu Syihab dari Lais, dari Muhammad bin Wasi'. Dia berkata, idza aqbala al-'abdu, apabila seorang hamba itu memberikan perhatian ila Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lihat dampaknya, aqbalallahu bi qulubil ibadi ilaihi, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian kepada hati hamba-hambanya agar mereka, itu para manusia, tertuju kepadanya. Hati-hati manusia itu tertuju kepadanya. Nah, kita lihat di sini catatannya, isnaduhu salihun, sanad dari athar ini salih. Wa fihi taqrirul ma'na al-mutaqaddim, dan di dalamnya yang menjelaskan makna yang telah lewat. Apa maknanya? Anna al-'abda idza aqbala biqalbihi 'ala Rabbi Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya seorang hamba apabila ia menyerahkan, ya, seluruh perkara amalan, biqalbihi 'ala Rabbi, dengan hatinya hanya kepada Rabbnya Subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah Azza wa Jalla, fa inna Allah Subhanahu wa ta'ala yuqbilu biqulubil khalaiqi ilaihi, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyerahkan hati makhluk, ya, tertuju kepadanya, pada hamba tersebut. Wa yakfihillahu, maka cukup, maka Allah akan cukupkan ia, ya, wujuhun nas, perhatiannya manusia kepadanya. Baik, itu makna dari asar yang ke-12 ini, yang mana makna ini menjelaskan asar yang ke-11 tadi. Baik, kita lanjut asar yang ke-13. Mungkin turi dua antakro maratan ukhra, mungkin antum ingin membaca sekali lagi. Anak lagi Ustaz. Nah, melabas, maafi muskilah. As-salisa asyara haddatsana Abdul Malik ibn Ibrahim haddatsana سعيد بن عامر عن حزم القطاعي عن عبد الملك بن عتاب التي قال رأيت عامر بن عبد قيس في النوم فقلت أي الأعمال وجدت أفضل قال ما أريد به وجه الله. Tayyib, syukran barakallahu fik, telah bercerita kepada kami Abdul Malik, ya, Ibnu Ibrahim. Bercerita kepada kami Sa'id bin Amir dari Hasbil Qutai dari Abdul Malik bin Aita billati, yang mana ia berkata ra'aitu Amir bin Abdi Qais, aku melihat Amir bin Abdi Qais fin naumi, ya, di dalam tidurnya. Maka aku berkata, ayyul a'mal wajadta afdol, amal yang mana yang telah kamu dapatkan yang itu lebih utama? Maka dia berkata, ma urida bihi wajhullah, tidaklah apa yang aku kehendaki dengannya hanya wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah amalan yang paling utama.
Setiap amalan haruslah dilandasi dengan pondasi ini, yaitu hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjut asar yang ke-14. Haddatsana Muhammad bin Bashir, haddatsana Abdurrahman bin Jarir. Wasanya ia berkata, sami'tu Aba Hazim. Aku mendengar ya, Aba Hazim, yang mana ia berkata, "Inda tashihi ad-dhamair tughfarul kaba'ir." Ketika hati diperbaiki, ya, "Inda tashihi ad-dhamair," ketika hati itu diperbaiki, "tughfarul kaba'ir," maka dosa besar diampuni. "Wa idza azama al-'abdu," dan apabila seorang hamba itu bertekad ala tarkil atham, untuk meninggalkan dosa, atham itu dosa, "atatshu al-futuh," maka ia akan mendapatkan pencerahan. Di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin ya mengkritisi hadis ini sekaligus menilai bahwasanya atsar ini dhaif. Isnaduhu dhaif. Kenapa? Kita lihat alasannya. Alasan Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan atsar ini dhaif, lemah. Baik. Cukup hasbuk. Wa fihi, di dalamnya itu, ma yustankaru, ada yang mungkar. Apa yang mungkar? Maknanya. Maknanya. Apa maknanya di situ tadi dikatakan, inna tashihad domair. Ya, sesungguhnya hati itu diperbaiki. Kalau hati itu diperbaiki wahdahu, jadi bahwasanya memperbaiki hati semata layak fi, tidak cukup. Tashihad domair, sesungguhnya memperbaiki hati wahdahu semata layak fi, tidak cukup. Fi maghfiratil kabair, untuk mendapatkan ya ampunan dari dosa-dosa besar. Tapi di sini seharusnya ditambahi, harusnya dengan taubat nasuha. Dengan taubat nasuha. Wa qawluhu, dan perkataannya, wa idza azamal 'abdu, dan apabila seorang hamba itu azam, bertekad ala tarkil atham, untuk meninggalkan dosa, atatshu al-futuhu, ya, ia akan mendapatkan pencerahan. Apa maksudnya dari perkataan ini? Yakni jaha'u al-aunu minar rabbi, ya, datang kepadanya al-aunu, pertolongan. Pertolongan dari siapa? Dari Rabbnya Azza wa Jalla. Rabbnya itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Itu komentar dari Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Kita lanjut asar yang ke-15. Haddatsana Al-Haitsam bin Kharijah, haddatsana Abdul Rabbih ابن عبد الله الفلسطيني ان مولى لابن محيرز يا قال دخلت مع ابن محيرز حنوت بزاز ليشتري منه متاعا فرفع في الصوم ولم يعرفه وأشرت إليه أنه ابن محيرز فقال أخرج إنما تشتري بأموالنا لا بأدياننا. نعم. Telah bercerita kepada kami pada asar yang ke-15 ini, yaitu Al-Haitham ibn Kharijah, bercerita kepada kami Abdurrabbihi, hamba Rabbnya yaitu ibn Abdullah Al-Filastini, dari maula, dari budak, li ibni muhayrizin, bagi anak laki-laki dari ibni muhayrizin. Nah, maula budak muhayrizin. Qala, bahwasanya dia berkata, dakhaltu ma'a ibni muhayrizin, aku masuk bersama ibni muhayrizin, hanuta bazzazin, ya,
kepada apa? Penjual kain ya, penjual kain. Masuk ke hanut, itu toko ya, ke toko penjual kain. Agar supaya apa? Liyashtariya. Agar supaya untuk membeli darinya ya, mataan. Membeli kain. Farofa'a fissawm, maka penjual tersebut meninggikan as-sawmi, tawaran harganya. Tawaran harga tersebut ditinggikan oleh penjual kain. Dan ia tidak tahu siapa yang membelinya. Tidak tahu ya siapa yang membeli kain tersebut. Padahal yang membelinya itu adalah Ibni Muhairizin, orang yang terpandang kesolehannya. Lalu budaknya memberi isyarat kepada si penjual. Fa asyartu ilaihi, maka ini yang mengatakan ini adalah budaknya Ibnu Muhairizin, memberikan isyarat kepada si penjual. Annahu Ibnu Muhairizin, bahwasanya dia itu adalah Ibnu Muhairizin. Antum enggak tahu. Maka Ibnu Muhairizin mendengar dan dia berkata kepada budaknya tersebut, "Ukhruj," ya. Jadi tuannya Ibnu Muhairizin ini menyuruh budaknya untuk keluar. Seraya berkata, "Inna manashtari bi amwalina." Tiada lain kami ini membeli dengan harta kami. La bi atiyanina, bukan dengan ketakwaan kami. Walaupun Ibnu Muhairizin ini terkenal, terpandang dengan kesolehannya, ketakwaannya ya. Tapi ia tidak mau diperlakukan seperti itu. Diperlakukan hanya karena dengan ketakwaannya, tidak mau. Jadi diinginkan apa? Untuk dimurahin. Itu maksudnya. Jadi dia tidak mau. Jadi ia takut ya. Ketakwaan yang ia lakukan sia-sia. Seperti orang yang menjual agamanya agar dikasih murah, tidak demikian. Ibnu Muhairizin tidak mau. Makanya beliau katakan, "Inna manashtari bi amwalina." Sungguhnya kami membeli pakaian ini dengan harta kita. Kita punya uang. Antum itu enggak usah menurunkan harga. Ya. La bi atyanina, bukan dengan ketakwaan kami. Naam. Kita lihat catatan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin. Faqad kanu rahimahumullahu taala, maka sungguh para ulama salaf terdahulu ya, semoga Allah merahmati mereka, yakrahuna, mereka itu tidak suka, ayakhtasu 'anil nas, yang mana mereka itu mengkhususkan dari manusia-manusia yang lain, disyai'in dengan sesuatu hal yang istimewa ya, yang mereka miliki, li ajli ma hum 'alaihi min ad-diyana, ya, dengan mendapatkan fasilitas-fasilitas tertentu. Ya, mereka tidak suka. Mereka tidak suka ya untuk mendapatkan fasilitas tertentu dengan alasan ya mereka adalah orang-orang yang terpandang dengan ad-diyanah, ketakwaan yang mereka miliki. Walihada, dan oleh sebab itu, kanu yazdahimuna ma'an nas, dan oleh sebab itu mereka berdesakan bersama manusia yang lain, berdesak-desakan dengan manusia yang lain, bersama manusia yang lain, ketika apa? Saat al-mawakif, saat wukuf fil Arafah. Ya, jadi tidak dispesialkan. Oh, ini orang si A, terpandang dengan ketakwaan. Oh, ini si Fulan, orang yang kaya, pemilik ini dan itu. Tidak. La yusyaru ya, ia tidak diberi isyarat ya, ila ahadin minhum, kepada ya, satu orang dari mereka, dunan nas, tanpa yang lain. Bi isyaratin yatamayyazu biha, dengan isyarat yang membedakan antara dia dengan orang yang lain. Tidak diberikan demikian. Sekalipun diberikan, maka para ulama terdahulu ya, para pendahulu kita salafun saleh, tidak menginginkan hal tersebut. Sebagaimana dikatakan di sini yakrahuna, mereka membenci ya, tidak suka. Wa azamu tahdhiruhum, dan ini peringatan mereka yang sungguh besar. Min libasi syuhrah. Min libasi asyuhrah. Ya, dari orang-orang yang suka memakai
pakaian-pakaian yang dikhususkan oleh mereka agar mereka terkenal. Oh, mereka terkenal dengan pakaian ini. Ya. Dan juga misyati syuhrah, gaya berjalannya membuat ia terkenal sehingga ia terbedakan dari kelompok masyarakat yang lain. Hatta agar apa? La yanfaradul mar'u. Ya, ini peringatan bagi orang-orang demikian agar ia itu tidak disendirikan ya dari selainnya. Karena kalau hal tersebut terjadi, fayakuna fi dzalik atobun lahu. Jika ia disendirikan untuk dapat keistimewaan-keistimewaan, maka akan ada atobun lahu bencana bagi, akan ada bencana baginya. Ya, ini pun adalah sebuah peringatan para salafun as-saleh ya, kepada orang-orang setelahnya, yaitu kita, agar kita selalu ya berhati-hati dari ketenaran ya, sikap keterkenalan. Nah, ya sebagaimana makalah dari salah seorang ahli hikmah ya, namanya adalah Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bahwasanya beliau membawakan sebuah makalah yang ke-11 di dalam kitabnya Al-Hikam, yang mana beliau mengajarkan tentang bagaimana para pencari ridha Allah Subhanahu wa taala dapat menanam dan memperkokoh keikhlasan mereka dengan cara mengubur diri mereka dari ketenaran dan popularitas. Apa perkataan beliau? Jikalau tidak salah, beliau mengatakan, benamkan keberadaanmu di bumi yang tersembunyi. Apa yang tumbuh dari suatu yang tidak terpendam di bumi, maka buahnya tidaklah sempurna. Maka asyuhrah, popularitas dan terkenal dengan nama baik, ya itu merupakan hal yang disukai dan diburu oleh kebanyakan orang. Padahal popularitas dan tenar dengan nama baik merupakan bagian dari nafsu yang harus kita lawan, yang harus kita perangi dan ditaklukkan. Hal tersebut menjadi godaan yang sangat besar bagi seorang hamba yang mulai berproses menuju apa? Beliau katakan di sini apa? Ma'rifat billah. Untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Sebab ketenaran atau popularitas merupakan kesenangan atau kebahagiaan seseorang yang dapat membuat hati seorang hamba itu terlena dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kami katakan, ya orang itu, seorang hamba itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala pada 3 hal. Ziyadatul mal, ya, bertambahnya harta, ziyadatul ilmi dan ziyadatul ta'ah. Apabila 3 hal tersebut membuat dia terkenal, maka bisa dipastikan ya orang tersebut akan jauh ya dari perhatiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Fakam min imri'in miktada'a syai'an. Maka betapa banyak di antara orang-orang yang memulai sesuatu itu la 'ala iradati syuhrah. Bukan untuk apa? Menginginkan popularitas. Famazala yatamada. Ia terus-menerus larut yatamada bihi dengannya. Hatta jarrahu ila syarri, sampai ya sehingga hal tersebut bisa menyeretnya kepada keburukan. Maka di sini kita harus berhati-hati dari yang namanya popularitas dan juga ketenaran, karena bisa saja syubhat menyisipi kita, sulit menerima nasihat, dan juga bisa meninggikan diri kita agar sombong, ujub, merendahkan orang yang lain secara tidak langsung. Na'udzubillah. Ya, semoga Allah menjaga kita dari hal tersebut. Nah, kita masuk ke asar berikutnya. Asar yang ke-16. Silakan dibaca. Ada yang ingin membaca? Torik mungkin? Ana Ustaz. Tafadhal Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال مؤلف
حدثني أبو هاشم حدثنا أحمد بن أبي الحواري حدثنا المضاء بن عيسى الدمشقي قال مر رسول بن آدم أدهم وهو عند قوم قد أضافوه. وأكرم فقال نئم الشيء هذا يا أبا إبراهيم إن لم يكن تكرمة دين. طيب syukran barakallahu fik telah bercerita kepadaku yaitu Abu Hasyim ya bercerita kepada kami Ahmad bin Abil Hawari bercerita kepada kami Al-Maddo bin Isa Ad-Dimashqi orang Damaskus ia berkata marra Sulaimanu Al-Khawas ya Sulaiman Al-Khawas melewati Ibrahim bin Adham dan dia inda qaumin dan dia ada di dalam suatu kelompok masyarakat qad adafuhu wa akramuhu ya yang mana kaum tersebut ya memberi jamuan kepadanya wa akramuhu dan kaum tersebut memuliakannya faqala maka ia berkata nikmat syai wadha sebaik-baik suatu ini ya wahai Aba Ibrahim illam yakun takrimatad din jika itu bukan pemuliaan karena agama maka di sini beliau katakan sebaik-baiknya sesuatu adalah hal ini jikalau pemuliaan jamuan yang dilakukan oleh sekelompok orang kepadanya ya bukan karena agama tapi karena hal yang lain mungkin ia orang yang baik suka membantu bukan karena agama atau ketaatan yang ada padanya. Kita lihat catatan kaki atau ta'liq dari Syekh Shalih Al-Utsaimin yang pertama di sini wa huwa fi ma'na alladhi taqaddama dan pada makna yang telah lewat ka'annahu ankara 'alaihi dzalik seakan-akan Sulaiman Al-Khawas di sini apa? Angkara menegur atau Ibrahim Adham ya. Karena mendapatkan jamuan atau pemuliaan dari kaum tersebut. Kenapa in kana amru riayatihi li ajli dini wa qad kanu yaqrahuna. Apabila perhatian manusia kepadanya karena agamanya, maka sungguh mereka tidak menyukainya. Sebagaimana yang telah lewat. Ayakhtassu 'anil nasi bi syai' ya yang mana mereka mengkhususkan ya dari orang-orang yang lain dengan sesuatu tersebut. Nah. Baik, kita lanjut. Sari yang ke-17. Tafadhal ikra. حدثنا يعقوب بن إسماعيل قال حدثنا حبان بن موسى أخبرنا عبد الله أخبرنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال يسعد الملك بعمل العبد مبتهجا فإذا انتهى به قال اجعلوه في سجين فإني لم أرد بهذا. طيب. Telah bercerita kepada kami Ya'qub bin Ismail ya. Ia berkata bercerita kepada kami Hibban bin Musa mengabarkan kepada kami itu Abdullah akhbarana al-Auza'i. Al-Auza'i mengabarkan kepada kita dari Yahya bin Abi Katsir. Ia berkata yas'adul malak. Malaikat itu naik ya dengan membawa apa? Amalan seorang hamba. Mubtahijan ini menjadi hal ya mansub karena mansub ya
karena ia menjadi hal dalam keadaan gembira. Jadi malaikat ini naik, ya, naik ke langit bertemu pada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala dengan membawa apa? Amalan seorang hamba dalam keadaan gembira. Fa idzan taha, maka apabila ia telah selesai ila rabbih, kepada Rabb-nya, qala, ya, Rabb-nya berkata, yaitu Allah Subhanahu wa taala, katakan ij'aluhu fi sijjin, jadikan amalan orang ini, ya, fi sijjin, di lapisan yang paling bawah. Fa inni lam urad bihadza, ya, maka sesungguhnya si fulan ini, ya, dia tidak memaksudkan amalannya, seorang hamba yang beramal ini ya tidak memaksudkan atau tidak ikhlas melakukan amalan ini karena Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu tahu, Allah maha tahu. Nah, baik. Dilanjutkan asar berikutnya. Yang ke-18. Haddatsana Ya'qub, akhbarana Hibban, akhbarana Abdullah, akhbarana Ibnu Abi Maryam, akhbarana Ibnu Abi Maryam al-Ghassani an Dumrat bin Habib qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal malaikata yarfa'una 'amal al-'abdi min ibadillah fayukaththirunahu wa yuzakkunahu hatta yantahu bihi haitsu syaa Allah min sultanihi fayuhi ilaihim innakum hafazatun 'ala 'amali 'abdi wa ana raqibun ala ma fi nafsihi inna abdi hadha lam yukhlis li amalahu faj'aluhu fi sijjinin. Nah, baik, kita langsung saja. Ini dari Damrah bin Habib, ia berkata bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, innal malaikata, sesungguhnya malaikat itu, yarfa'una amalal abdi, membawa naik amalan seorang hamba, min ibadillah, dari hamba-hamba Allah. Lalu para malaikat tersebut, yukathirunahu, mereka menilai amalan tersebut banyak. Wa yuzakunahu, dan para malaikat memuji amalan seorang hamba tadi. Hatta yantahu, hingga mereka berhenti dengan membawa amalan tersebut haitsu syaa Allahu min sultanihi, ya, di sisi di mana Allah Subhanahu wa taala menghendaki dari kekuasaannya. Maka yuhi ilaihim, ya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada mereka, innakum hafazatun, sesungguhnya kalian itu, ya, pencatat, ya, ala amali abdi, sesungguhnya kalian itu pencatat atas amalan hambaku, wa ana raqibun, dan ana, yaitu Allah azza wa jalla, mengawasi ala ma fi nafsihi, atas apa yang ada di dalam dirinya. Maka di sini Allah katakan, inna abdi, sesungguhnya hambaku hada ini, sesungguhnya hambaku ini, lam yukhlis li amalahu, dia tidak mengikhlaskan amalannya karenaku. Maka di sini Allah katakan, memerintahkan para malaikat untuk menjadikan amalan tersebut fi sijjin, berada di lapisan yang paling bawah. Taib. Anda lanjutkan, qala, ya, berkata, ya, wa yas'aduna bi 'amalil 'abdi, dan para malaikat itu membawa naik amalan seorang hamba, min ibadillah, dari hamba-hamba Allah, yastakillunahu, yang mereka nilai sedikit, wa yahtakirunahu, ya,
dan mereka tidak memujinya, tidak memuji amalan hamba tersebut. Hatta yantahu, ya, sampai para malaikat itu berhenti dengannya. Aidza syaa Allah, ya, sehingga Allah, ya, sampai di mana Allah menghendaki. Fayuhillahu ilaihi, maka Allah SWT memberikan wahyu kepada mereka, innakum hafazatum, sesungguhnya kalian adalah pencatat, ala amali abdi, ya, atas setiap amal perbuatan hambaku. Wa anna raqibun, dan Allah SWT adalah zat yang maha mengawasi para hambanya, mengawasi apa yang ada di dalam jiwa atau diri setiap hamba. Maka apa yang Allah katakan kepada para malaikat, fadu'ifuhu lahu, lipat gandakanlah amalan tersebut untuknya. Nah, lihat demikian besarnya apabila kita mengikhlaskan niat, walaupun amalan tersebut kecil atau sedikit. Waja'aluhu fi aliyin, dan jadikanlah amalan tersebut di aliyin, lapisan yang paling a, lapisan yang paling atas. Nah, baik, kita lanjut. Qala Ibnu Abi Dunya, ini perkataan dari Ibnu Abi Dunya, balaghani, telah menyampaikan kepadaku dari Ibni Hamil, qala, bahwasanya ia mendengar Abdah bin Sulaiman, yang mana ia mengatakan, haddatsana Muhammad bin Abi Mansur, anna abidan, bahwasanya ada seorang hamba, di Bani Israel, dari Bani Israel, ya abadallaha, yang mana seorang hamba dari Bani Israel itu menyembah Allah Subhanahu wa taala fi sarab. Apa makna sarab? Ya. Sarab bitahrik, ya, dengan berharokat. As-sarab semuanya diharokat, ismu hurufnya as-sarab, yaitu al-maslakul khafiyyu fil ardi. Maslak, maslak tempat berjalan. Ya, maslak tempat berjalan. Kalau as-salik itu yang berjalan. Sebagaimana ada nama kitab Dalilus Salik, ya, syarah dari Alfiyah Ibn Malik, kitab Nahwu. Tempat berjalan yang tersembunyi, khafi, di bumi. Nah, itulah maslak. Taib atau sarok. Selama arba'ina sanah, selama 40 tahun, seorang hamba dari Bani Israel itu menyembah Allah Subhanahu wa taala di tempat yang tersembunyi. Fakanatil malaikatu tarfa'u amalahu ila sama. Maka para malaikat itu membawa naik amalan hamba tersebut ke langit. Akan tetapi la yubbal, amalan tersebut tidak diterima. Faqalatil malaika. Maka para malaikat itu bertanya, wa izzatika rabbana, dan demikian pemuliaanmu, ya wahai Rabb kami, ma rafa'na, tidaklah kami membawa ilaika kepadamu illa khafa'an, ya, kecuali itu tersembunyi, ya, kecuali itu adalah amalan yang tersembunyi. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, sadaqtum malaikati, kalian itu benar malaikatku, walakinnahu, akan tetapi, ya, yuhibbu an yu'rafa makanuhu, akan tetapi hamba itu, ya, suka an yu'rafa makanuhu. Jadi hamba yang menyembah Allah SWT di tempat tersembunyi itu, yang menyukai orang-orang itu tahu kalau dia itu menyembah Allah di tempat yang tersembunyi. Dia pengen tempatnya dia berdoa diketahui oleh orang lain. Maka kita lihat catatan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin di bawah. Hadza nau'un asyara ilaihi jama'atun. Ini adalah jenis yang mana jama'atun min ahli ilmi, sekelompok dari ahli ilmi, ya, para ulama yang memberikan isyarat kepada asar ini. Minhum di antaranya adalah Abu Abdullah Ibnu Qayyim, ya, yaitu Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Annal 'abda, bahwasanya ada seorang hamba yang mana dia beramal dengan satu amalan fi sirrin, ya, sembunyi-sembunyi. Lakinnahu, akan tapi dia itu suka fi nafsihi, kalau dirinya itu ayya arifan nasu,
Ya, orang-orang itu mengetahui makanahu, tempat dia itu berdoa atau tempat dia melakukan amalan tersebut. Fahuwa, maka idza qama syai'an, apabila dia itu ya mengerjakan salat minal lail, ya sesuatu dari malam, yaitu maksudnya salat pada malam hari, tapi orang tersebut ahabba ayyadhkurahun nas, dia ingin manusia itu apa, menyebutkannya bahwasanya dia itu orang yang sering salat malam, begitu. Walau kana munfaridan, walaupun dia itu sendiri. Wa idza tasaddaqa, dan apabila dia itu bersedekah, bisadaqatin akhfaha, dengan sedekah yang ia telah sembunyikan sedekahnya, tapi dia tuh pengen orang-orang tuh tahu gitu, ya, ayudhhirohan nasu, dia itu suka ya kalau orang itu tahu kalau dia itu sedekah dengan cara sembunyi-sembunyi. Dia tuh pengen di dalam hatinya ada orang yang tahu gitu loh kalau dia itu setengah sedekah dengan sembunyi-sembunyi. Wa mithlu hadza haluhu ka hali hadzal 'abid, maka yang semacam ini ya ada keadaan, maka yang semacam ini haluhu, keadaannya seperti keadaan hamba ini, hamba yang tadi dalam athar, yang dia menyembah Allah selama 40 tahun di tempat yang tersembunyi, tapi dia pengen orang-orang itu tahu tempat persembunyiannya dan disebut-sebut, oh ini adalah hamba yang ikhlas. Oh, kenapa ikhlas? Karena dia menyembah Allah di tempat yang tersembunyi, gak mau dilihat orang. Nah, dia senang kalau ada orang yang menyebutkan seperti itu. Li'annahu bimanzilati man ra'a bi'almihi, karena orang yang bi'amalihi afwan, ya bi'amalihi, orang yang melihat dengan amalannya. Baik, lakinna riya'ahu, akan tetapi riya'nya itu laisa hakikian. Nah, ini riya. Ini orang yang riya, tapi bukan riya yang hakiki. Wa innama hukmi, dan tiada lain riyanya itu secara hukmi. Taib. Idlahu hukmur riya. Karena apa? Baginya telah apa namanya? Melakukan riya dalam amalannya. Jadi seperti itu perbedaannya. Tidak terang-terangan riya. Baik, kita lanjutkan. Asar yang ke-21. Silakan dibaca. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala حدثني يعقوب ابن إسماعيل أخبرنا حبان بن موسى أخبرنا عبد الله أخبرنا رشدين بن سعد عن شراحيل ابن يزيد عن عبيد بن عمرو أنه سمع فضلة بن عبيد يقول لأن أكون أعلم أن الله قد تقبل مني مثقال حبة من خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. طيب. Ya, diriwayatkan dari Ubaid bin Amr ya bahwasanya ia mendengar Fadalah bin Ubaid berkata, lan akuna a'lamu anna Allah qad taqabala minni mithqala habatin min khardal. Sungguh jika aku mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menerima dariku ya malan walau seberat dari biji sawi, khardal biji sawi, ahabbu ilayya, ya lebih aku sukai, minad dunya, dari dunia dan apa yang ada di dalamnya. Karena Allah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Tiada lain, sungguh Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Kita lihat di sini dua catatannya, sanadnya shalih. Sanadnya
Salih. Baik. Lanjut 21. Anda bacakan hadatsani Abdurrahim ibnu Bahr qala hadatsana Utsman bin Imarah an Ismail bin Katsir Sulaimi qala ia berkata kila li Ata, dikatakan ya kepada Ata As-Sulaimi, mal hadharu, apa itu waspada? Al-hadhar itu adalah waspada. Qala, kaya katakan, al-ittiqa'u ala al-amal, ya, menjaga amal, ala yakuna, jangan sampai, ya lillah, jangan sampai amalan yang kita lakukan bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah definisi waspada dalam beramal. Baik. Berarti di sini tanbih bagi kita, peringatan, atau yang harus kita jadikan perhatian, selalu mengikhlaskan amalan kita dan juga memperbaiki niat kita setiap kali kita beramal. Lalu yang ke-22, asar yang ke-22, haddatsana Muhammad bin Ali bin Syaqiq, haddatsana Ibrahim bin Al-Ash'ath dari Fudail bin Ayyad. Ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Beliau mengatakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Hud ayat 7. Ya, liyabluwakum, untuk menguji kalian, mana di antara kalian yang paling bagus amalannya. Maka dia berkata, akhlasuhu wa aswabuhu. Ya. Mana sih di antara kalian amalan yang paling bagus? Yaitu amalan yang paling murni, wa aswabuhu, dan yang paling benar. Ya, yang paling benar. Apa tolak ukur amalan itu benar? Ya tentu amalan yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, ya berkata, innal amala, sesungguhnya amalan, idza kana khalisan, apabila dia itu khalis, ikhlas, ya. Walam yakun sawaban, akan tetapi dia tidak benar, amalannya enggak benar. Ya, tidak sesuai dengan yang dicontohkan. Lam yukbal, maka amalan tersebut tidak diterima. Wa idza kana sawaban, ya begitu pun sebaliknya. Kalau misalkan amalan itu benar nih, sekalipun benar sesuai dengan tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam, walam yakun khalisan, akan tapi dia tidak melakukan amalan tersebut dengan ikhlas. Ya, maka amalan itu lam yukbal, tidak diterima. Hatta yakuna khalisan sawaban, harus dua-duanya. Sampai amalan itu ikhlas dia lakukan dan juga benar sesuai dengan tuntunan syariat. Baik. Wal khalis, nah, dan orang yang ikhlas itu idza kana lillah, apabila dia melakukan ketaatan, amalan, perbuatan, ya, hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala azza wa jalla. Was-shawab idza kana ala sunnati. Nah, dan amalan yang benar itu apabila dia mengamalkan suatu amalan sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini sanadnya la ba'sa bihi. Wa qad afada fi syarhi hadzal asar ya Abu Abbas Ibn Taimiyah al-Hafidz, sang cucu, fi mawadi amin kutubihi, ya, diletakkan pada tempat-tempat dari kitab-kitabnya. Ya thumma tilmidhuhu, kemudian ya muridnya yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah, summa hafidhuhu bitilmidh, ya kemudian cucunya, ya kepada muridnya yaitu Abu Al-Farraj Ibn Rajab rahimahullahu taala, ya di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, ya, kitab dari Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu taala, wa ghairihi, dan yang selainnya. Hal tersebut juga dijumpai di syarah-syarah mereka. Wa huwa asarun azimun, dan ini adalah asar yang agung. Isbayyana fihi al-Fudail, ya karena Fudail bin Iyad telah menjelaskan di dalamnya haqiqata ihsanil amal, hakikat ya kualitas amalan. Apa hakikatnya yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad? Wa huwa an yubna ala ruknain, itsnain. Ya, hakikat kualitas amal itu yang mana ia dibangun di atas dua rukun. Rukun yang pertama, ayyakunal amalu khalisan,
harus amalan itu ikhlas bi ayyakuna masrufan lillah, yang mana hanya dikerjakan, dipalingkan karena Allah Subhanahu wa taala semata la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wasani, dan yang kedua, ayyakuna sawaban ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la bid'ata fihi, ya, sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada bid'ah di dalamnya. Nah, baik, kita lanjut asar berikutnya. Asar yang ke-23. Haddatsana Abu Muhammad. Haddatsana Abu Muhammad Al-Qasim bin Hashim As-Simsar, ya. Dan seterusnya, bahwasanya berkata Ali bin Abi Thalib, "Man kana zahiruhu arjaha min batinihi khafa mizanuhu yaumal qiyamah." Barang siapa yang zahirnya itu lebih berkualitas daripada batinnya, khafa mizanuhu, maka ringan timbangannya di hari kiamat nanti. "Wa man kana batinuhu arjaha min zahirihi," dan barang siapa yang batinnya itu, ya, lebih berkualitas daripada zahirnya, "Sakula mizanuhu yaumal qiyamah," maka akan berat timbangannya di hari kiamat. Catatan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin di sini, li'anna al-ibrata, karena sungguh tolak ukur atau parameter, ya, di hari kiamat kelak itu bukanlah timbangan-timbangan badan. Maksudnya timbangan-timbangan amalan badaniyah. Dan tiada lain, bi azwani haqa'iqil amali, ya, timbangan hakikat amal dan juga kualitas hati yang menentukan, ya, beratnya timbangan di hari kiamat nanti. Walihada, dan oleh karena itu, Sakula Ibnu Mas'ud, ya, fil mizan, berat amalan Ibnu Mas'ud, di dalam timbangan, ma'adzikotin saqaihi, padahal betisnya kecil. Akan tetapi, timbangan di hari kiamatnya berat. Timbangan dari Ibnu Mas'ud, pada betisnya kecil. Sebagaimana rawa al-Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bisanadi Hasan, bisanadin Hasanin, dengan sanad Hasan, ya, dari Ibnu Mas'ud, anahu kana yajtani siwakan minal araq. Ya, bahwasanya dahulu Ibnu Mas'ud itu, ya, memanjat pohon, ya, ingin memotong siwak kayu, ya, dari kayu arok. Jadi ceritanya dia naik pohon memotong salah satu ranting untuk ia jadikan siwak. Wa kana daqiqas saqaini, dan tersingkap, ya, kainnya, dan, ya, terlihat betisnya yang kecil. Betisnya yang kecil, faj'alatir rihu, ya. Ya, maka angin pun bertiup tadi, takfa'uhu, yang menyingkapnya. Nah, sebagian orang menertawakannya, menertawakan Ibnu Mas'ud tadi. Maka di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mimma tadhakun?" Apa yang kalian ketawakan? Apa yang kalian tertawakan? Qalu, mereka berkata, "Ya Nabi Allah," wahai Nabi Muhammad, Nabi Allah, "kami itu tertawa karena betisnya si Ibnu Mas'ud kecil, min dikoti saqaihi." Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Walladhi nafsi biyadihi," dan demi zat yang diriku ada di tangannya, "lahu ma'afqalu," dua betisnya Ibnu Mas'ud itu lebih berat, "fil mizan," ya, di dalam timbangan, "min Uhud," daripada gunung Uhud. Kenapa demikian? Fathakula radiyallahu anhu fil mizan ma'a khiffati jasadihi. Maka beratlah, ya, Ibnu Mas'ud di dalam timbangannya, padahal ringan jasadnya. "Lima kana alaihi minal a'malis salihah fi batinihi allati thakula biha batinuhu fathakulat mizanahu."
Karena apa yang berupa, karena apa-apa yang ia miliki, ya, karena apa-apa yang dimiliki oleh Ibnu Mas'ud, minal a'mali min tafsiriyah, berupa amalan soleh yang pada batinnya itu, ya, yang ada di batinnya itu yang membuat dia berat, ya. Allati taqula biha batinuhu, dengannya berat. Maka thaqalat mizanahu, ya, maka dengan hal tersebut membuat timbangannya berat di hari kiamat. Wallahu a'lam bissawab. Asar yang ke-24. Baik, insyaallah asar yang ke-24 kita lanjutkan esok hari insyaallah taala. Maka kita simpulkan sedikit, ya, bahwasanya penting bagi kita untuk menjaga niat juga dan juga selalu mengikhlaskan amalan-amalan yang kita kerjakan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah. Maka karena sudah menjadi maklum yang telah hal-hal yang telah diketahui bahwa ikhlas merupakan satu syarat diterimanya amal ibadah seseorang. Tanpa keikhlasan, sebaik apapun amal yang dilakukan oleh seorang mukmin tak akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam kitab At-Ta'rifat karya Ali Al-Jurjani disebutkan bahwa ikhlas adalah engkau tidak mencari orang yang menyaksikan amalmu selain Allah. Ikhlas juga diartikan membersihkan amal dari berbagai kotoran. Lalu ya seperti Al-Hawariyun, ya murid-muridnya Nabi Isa bertanya kepada Nabi Isa, ini adalah riwayat-riwayat Israiliyat, ya ditanya Nabi Isa, mal ikhlasu lillah, apa itu ikhlas karena Allah? Bisa menjawab, alladhi ya'malul 'amala, alladhi ya'malul 'amala la yuhibbu an yahmadahu 'alayhi ahadun minan nas, yang mana seorang itu mengerjakan satu amalan dan ia tidak suka, ya, satu orang dari orang-orang yang lain itu memuji dirinya. Baik. Nah, kalau kita ingin menelisik kitab dari ulama kita, ulama Nusantara, maka ada satu kitab yang judulnya Nasaihul Ibad, dikarang oleh Al-Imam Syekh Nawawi, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Beliau membagi, jika tidak salah, beliau membagi keikhlasan ke dalam 3 tingkatan. Ya, dalam kitab tersebut beliau memaparkan bahwa tingkatan pertama yang merupakan tingkat paling tinggi di dalam ikhlas. Beliau mengatakan, fa'a'la maratibil ikhlasi tasfiyatul amal. Tingkatan ikhlas yang paling tinggi adalah membersihkan perbuatan dari perhatian makhluk, manusia. Ya, di mana tidak ada yang diinginkan dengan ibadahnya selain menuruti perintah Allah. Ya, illa imtithalu amrillah. Selain menuruti perintah Allah, menunaikan perintah Allah Azza wa Jalla dan melakukan hak penghambaan ubudiyah, maka bukan mencari perhatian manusia berupa kecintaan, pujian, harta dan sebagainya. Ini tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi, ya, tingkatan ikhlas yang paling tinggi menurut Syekh Nawawi Al-Bantani. Adapun tingkatan ikhlas yang kedua, ya, menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, ayya'mala lillah, ya, melakukan perbuatan karena Allah agar diberi bagian-bagian akhirat seperti dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga dan menikmati berbagai macam kelezatan yang ada di dalam surga tersebut. Jadi pada tingkatan yang kedua ini, orang yang beramal melakukan amalannya karena Allah, namun di balik itu ia memiliki keinginan agar dengan ibadahnya kelak di akhirat ia bisa mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Nah, ini maksud dari perkataan Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, dalam tingkatan ikhlas yang kedua ini.
Baik. Lalu masuk ke tingkatan yang ketiga, yaitu seorang hamba itu melakukan perbuatan karena Allah agar diberi bagian duniawi, seperti kelapangan rezeki dan terhindar dari hal-hal yang menyakitkan. Nah, tingkatan keikhlasan yang ketiga ini adalah tingkatan keikhlasan yang paling rendah, di mana orang yang beribadah dilakukan karena Allah, namun ia masih memiliki harapan akan mendapatkan imbalan duniawi dengan ibadah yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, orang melakukan salat duha dengan motivasi agar diluaskan rezekinya. Lalu dia terus-menerus aktif melakukan salat malam dengan harapan akan mendapatkan kemuliaan di dunia juga. Banyak membaca istighfar agar dimudahkan mendapatkan keturunan dan lain sebagainya. Maka dia masuk ke dalam tingkatan ikhlas yang ketiga. Walaupun tidak full, ya, tidak full amalan yang dia lakukan untuk perkara dunia, hanya disisipi sedikit saja perkara-perkara dunia. Hal yang demikian ini masih tetap dianggap sebagai ikhlas menurut Syekh Nawawi Al-Ghazali, karena agama sendiri menawarkan imbalan-imbalan tersebut ketika memotivasi umat untuk melakukan suatu amalan tertentu. Hanya saja tingkat keikhlasannya adalah tingkat yang paling rendah. Tentu ya, kita menginginkan tingkatan yang pertama tadi, ya. Maka kita harus mengikhlaskan niat kita dalam beraktivitas beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara fungsi niat, ya, seperti perkataannya seorang alim Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Apa katanya? Ruba amalin shaghirin tu'azzimuhu an-niyah. Boleh jadi amalan yang sepele menjadi besar pahalanya disebabkan karena niat. Wa ruba amalin kabirin tusghiruhu an-niyah. Dan bisa jadi amalan yang besar bisa menjadi kecil pahalanya karena niatnya yang tidak ikhlas. Sebagaimana tadi asar, malaikat yang membawa amalan seorang hamba kepada Allah, tapi Allah memerintahkan malaikat itu menjadikannya di sijjin, lapisan yang paling rendah, karena Allah tahu, ya, apa yang ada di dalam hati para hambanya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Mungkin ada fawaid dari antum yang ditambahkan atau pertanyaan yang bisa anda jawab. Tafadhalu. Nah, baik, jikalau tidak, mari kita cukupkan, ya, pertemuan pada malam hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma alimna ma yanfa'una. Tarik. Nah, tafadhal. Puan Ustaz, bertanya terkait dengan tingkat ikhlas tadi kan, ya. Iya. Kan memang apa namanya? Di dalam syariat itu kan ada keutamaan setiap ibadah yang dilaksanakan. Kita ambil contoh saja yang konkret, duha misalnya. Nah, kita melaksanakan sholat duha karena mengharap wajah Allah, tapi karena juga ada redaksi hadis barangkali atau keterangan dari guru kita bahwasanya keutamaan duha, kalau misal itu kan nanti tetap dihitung ikhlas seperti keterangan Ustaz tadi. Nah, tapi kalau misalkan itu cuma ikhlasnya yang tingkatan ketiga, ya. Nah, menurut Syekh Nawawi Al-Bandani. Nah. Ya, tapi artinya kan masih bisa ditingkatkan lagi maksudnya keikhlasannya ke tingkat yang lain. Nah, tapi kalau misalkan kita niatkan dalam rangka mengamalkan mengamalkan hadis misalnya. Karena kita yakin dengan keterangan Nabi bahwasanya salat duha, misalkan salat duha itu bisa melapangkan rezeki gitu. Jadi kita dalam rangka mengamalkan hadis, bukan karena membutuhkan rezeki, ya, bukan, kadang-kadang kan kita butuh rezeki akhirnya sholat duha gitu. Yeah. Tapi tidak karena mengamalkan hadis. Itu kan beda konteks. Maksudnya ikhlasnya dalam rangka hadis. Nah, bukan ini, itu bagaimana sebenarnya? Baik. Berarti niat tersebut berarti berawal daripada niatnya. Nah, jadi niat dia melakukan sholat duha itu sudah ditakyin kepada hal tersebut. Ya. Tidak tersisipi
ya harapan-harapan duniawi. Walaupun memang janji Allah Subhanahu wa taala ya diberikan kemudahan, ya seperti kelapangan rezeki di dunia. Tapi bukan itu yang ia harapkan di dalam niatnya. Maka jelas kalau kita menelisik tingkatan ikhlas menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasaihul Ibad, ya bisa kita letakkan ini masuk ke dalam kriteria tingkatan yang pertama. Begitu. Jadi maksud dalam tingkatan yang ketiga yang paling rendah ini apabila dia menyisipi di dalam hatinya niatnya. Gitu. Allahu a'lam, ini kan perkara hati ya. Ya. Mungkin rentan sekali terjadinya apa? Pemalingan keinginan dalam beribadah. Allah taala a'lam bishawab, mungkin itu yang bisa saya jawab. Mungkin ada feedback. Nah, wa iyyakum. Maka oleh sebab itu dalam hadis Nabi kan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa wa innamal likulli imrin ma nawa, dan tiada lain dia akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Nah, maka di sini ketika kita berniat ya kita harus juga tahu niat kita. Misalnya juga kita mau sholat, jangan cuma niat mau sholat doang, harus ditahin tuh sholat apa dan semacamnya ya. Allahu a'lam. Baik, ada lagi pertanyaan? Apa ini? Naam, tafadhal. Dani. Afan, saya izin. Oh, naam, naam. Izin bertanya atau izin keluar? Bertanya lewat ini, lewat akun lain, Ustaz, akun master. Akun akbar. Afan, Ustaz, terkait ini tadi niat yang bagaimana ya sampaikan oleh Nabi seperti bulu di benang pasir yang berbolak-balik yang disampaikan untuk dianjurkan untuk membaca doa. Afwan, afwan. Suara antum putus. Afwan, afwan. Terkait nah sudah jelas kan? Apa sudah jelas kan? Alhamdulillah, wadih. Nah, terkait niat yang berbolak-balik tadi saat itu. Iya. Kan menjaganya sulit. Iya. Nah, yang dilihat itu apakah ketika pertama kali kita meniatkan atau terakhir ketika akhir misalnya kita ingin niat umroh begitu saat. Apakah ketika kita niat pertama kali meniatkan saya ingin umroh gitu atau setelah sampai selesai tersebut umroh tersebut saat. Maksudnya sampai akhir niatnya itu yang dilihat atau bagaimana yang dikatakan ikhlas tersebut, karena kan begini, dari awal hingga selama umroh kan berbolak-balik, apalagi mungkin dia ingat orang-orang di rumah gitu, hingga saya sudah umroh yang lain belum gitu kan, ada kebanggaan dan lain-lain. Nah, apakah yang dilihat itu awalnya atau akhirnya, awal hingga akhir atau bagaimana? Nah, ya namanya niat itu kan di awalnya ya, di awalnya. Tapi apabila seorang hamba itu mengubah niatnya, ya tergantung niatnya ke arah yang mana. Maka dilihat akhirnya. Nah, kecuali misalnya kasus awalnya itu dia niatnya mengharapkan dunia gitu. Atau ya mungkin dia lalai ya dalam ibadah, dalam berdoa masih cengak-cenguk gitu. Tapi pada saat itu dia langsung mengubah niatnya, gitu. Niatnya mengharapkan wajah dan ridha Allah semata-mata. Maka dilihat yang akhirnya. Allahu a'lam. Mungkin itu dari kami. Baik. Gitu. Baik. Artinya memang tidak bisa di afan kalau ana salah, kalau dikoreksi. Jadi tidak bisa di generalisir, tergantung kasus tertentu begitu. Iya, betul. Nah, maaf. Ya, maka oleh sebab itu kan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan memberikan sebuah doa kepada kita. Karena masalah niat ini terletak di hati dan hal yang rentan sekali disisipi oleh syaitan. Seraya bagi kita untuk berdoa ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sharif qulubana ila ta'atik.
Kita meminta memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta pertolongan hanya kepadanya. Ya, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Ya, namanya hati, bahasa Arabnya qalbu. Gitu. Bahasa Arabnya qalbun. Karena dia memiliki sifat ya berbolak-balik. Maka kita meminta pertolongan pada Allah, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati ini di jalan di atas agamamu yang lurus ini. Lalu wahai zat yang memalingkan, yang maha memalingkan hati, palingkanlah hati ini, hati kita kepada ketaatan, ketaatanmu, gitu, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa pungkiri ya, masalah niat ini memang berat. Bagaimana perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala? Apa beliau katakan? Ma'alajtu syai'an asyaddu 'ala min niyyati li'annaha tataqallabu 'alayya. Tidak ada sesuatu yang paling berat untuk saya obati kecuali masalah niatku. Li'annaha tataqallab. Ya. Sebab ia senantiasa berbolak-balik 'alayya di dalam diri, dalam diriku. Ini makanya kita senantiasa berdoa dengan doa tadi. Karena ya, salah seorang ulama salaf Mutarrif bin Abdullah rahimahullah berkata, "Salahul qalbi bi salahil amal." Baiknya hati adalah dengan baiknya amalan. "Wa salahul amali bi salahin niyat." Dan baiknya amalan ya adalah dengan baiknya nih, baiknya niat. Gitu. Maka di sini wajib bagi kita mempelajari niat. Sebagaimana perkataan ulama salaf memerintahkan kita, yaitu Yahya bin Abi Katsir, ya. Perkataan-perkataan Yahya bin Abi Katsir tentang niat, tentang adab banyak dijumpai di kitab Adab Tadhkiratus Sami, ya, karya Imam Ibnu Jamaah. Kata beliau, ta'allumun niyah, pelajarilah niat. Fa innaha ablaghu minal amal. Karena ia lebih dahulu sampai di sisi Allah daripada amalan. Jadi menjawab yang tadi juga. Jadi niat yang lebih dulu sampai. Tapi adapun diubah niat tersebut ke arah yang menjadi yang lebih baik, ya Allah a'lam, itu ada di tempat-tempat tertentu, ya situasi dan kondisi tertentu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Assalamualaikum. Taib, jikalau tidak, sudah lewat dari pukul 9. Saya ucapkan terima kasih ala husni ihtimamikum jami'an. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma alhamdulillahi rabbil alamin bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalamu alaikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.